Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pada pagi hari ini, kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita sudah di pertemuan kelima di semester genap pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Di minggu yang lalu atau di pertemuan yang keempat, kita telah Belajar tentang menyimpulkan isi teks diskusi. Kalian telah belajar bersama dengan Pak Lahuri yang terakhir kemarin dua minggu yang lalu, Sebelumnya dengan almarhum Bapak Suharji. Baik, anak-anak. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Lauri bahwa menyimpulkan isi teks diskusi itu berarti mengaitkan berbagai informasi penting dalam teks diskusi yang berisi gagasan-gagasan pokok yang pro dan kontra. Jadi pernyataan singkat yang wajib keseluruhan isi teks jadi kalau kita dalam sebuah paragraf, maka bukan itu kalimat utamanya. Dari kalimat utama itu kalian bisa menemukan kejelasan utamanya. Jadi, untuk menyimpulkan sebuah teks deskripsi dalam sebuah paragraf, maka kalian langkahnya harus menentukan yang ada di kalimat utama. Kalimat utama itu harus bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Setelah kalian berhasil menemukan gagasan utama dalam paragraf, maka kalian hendaknya bisa menuliskan gagasan pendukungnya gagasan pendukung yang penting diantara beberapa gagasan pendukung yang ada dalam paragraf itu nah dengan demikian kalian gabungkan antara gagasan utama dan gagasan pendukung itu menjadi sebuah simpulan dari teks diskusi apakah itu simpulan dari Argumen yang mendukung atau argumen yang menentang. mudah-mudahan ini langkah ini bisa sudah kalian pahami, kalian pahami uh, untuk menentukan kesimpulan dari isi teks diskusi. Ini pelajaran dua minggu yang lalu yang disampaikan oleh Bapak Lahuri. Kemudian kita akan berlanjut dengan uh, pelajaran berikutnya yaitu di KD 3.10, menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Ini tadi yang kita pelajari dalam dua kali pertemuan. Pertemuan hari ini di hari Senin dan di dan insya Allah di hari Rabu nanti. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yaitu dari pelajaran ini kalian di itu indikator bahwa kalian mampu mencapai kompetensi ini adalah jika kalian mampu menentukan struktur teks diskusi. Jadi kalau KD ini sebenarnya ada dua hal yang dibahas, struktur teks dan ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan nanti akan saya sampaikan di hari Rabu. Hari ini, kita akan belajar terlebih dahulu, yaitu struktur teks diskusi. Tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu melalui membaca teks diskusi siswa dapat menentukan struktur teks diskusi. Jadi melalui membaca teks diskusi, nanti kita akan baca sebuah teks diskusi, kalian di kalian harus dapat menentukan struktur teks diskusinya. Baik, mari kita baca sebuah teks diskusi yang terdiri empat terdiri atas empat paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Dampak menonton televisi bagi remaja. Di dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya adalah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Paragraf kedua. Menonton televisi mempunyai dampak positif. Pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya selalu up to date Hal ini tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja secara cepat. Kedua, jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Ketiga, pengaruh positif televisi lainnya adalah remaja bisa menyegarkan otak dengan menonton beragam tayangan hiburan yang disajikan oleh stasiun televisi. Mulai dari acara kuis, film, sinetron, atau hiburan-hiburan yang lain. Keempat, acara televisi sering menayangkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau yang lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi ini bisa memicu remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Paragraf ketiga. Namun demikian, menonton televisi juga mempunyai dampak negatif. Pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan nonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang kewajibannya belajar. Kedua, banyaknya acara-acara yang kurang mendidik di televisi bisa mempengaruhi kejiwaan remaja. Film-film yang menampilkan adegan tidak layak ditonton remaja tanpa ada sensor sangat mudah ditiru oleh remaja. Ketiga, Televisi mampu meningkatkan daya konsumtif remaja, karena televisi merupakan media iklan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumennya. Iklan yang ditayangkan secara terus-menerus sepanjang hari remaja untuk memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumennya iklan yang ditayangkan secara termen, terus menerus sepanjang hari. Remaja. Keempat, banyak acara televisi yang isinya kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia. Termasuk juga dengan berita-berita yang kerap menayangkan kekerasan tanpa disensor terlebih dahulu. Acara demikian jika ditonton oleh remaja yang notabene suka meniru, tentu bisa menimbulkan dampak yang negatif. Nah, paragraf keempat dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif atau negatif. Hal itu bergantung pada penonton televisi. Nah, dari satu teks diskusi ini, kita akan telah ah, struktur teks diskusi itu seperti apa. Saya lagi, uh, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, kalian biasa dihadapkan pada beberapa teks. Nah kali ini kita akan berhadapan dengan teks diskusi. Lalu strukturnya yang membedakan dengan struktur teks. Yang lain apa saja? Nah, struktur teks diskusi itu dimulai dengan pendahuluan. Nah, yang kedua, sudut satu sudut pandang, satu sudut pandang, yang ketiga, simpulan. Nah, sebenarnya sebuah tulisan itu ya ada, semua tulisan akan ada tiga hal, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pendahuluannya seperti apa, kemudian isinya seperti apa, penutupnya seperti apa, itu bergantung pada teks apa yang akan kita tulis. Kalau kita tulis teks diskusi atau kita baca sebuah teks diskusi, maka Pendahuluan itu berisi isu atau topik mengenai masalah yang dibahas. Pengarang ini mengangkat tentang topik apa, permasalahan apa yang diangkat oleh penulis dalam teks diskusinya. Banyak masalah di masyarakat yang menimbulkan. Pro dan kontra, karena teks diskusi itu di sana ada argumen mendukung, ada argumen menentang. Sebuah kebijakan pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, seperti yang kalian baca tadi, teks diskusi tentang eh, televisi. Ternyata ada yang pro dengan anak-anak bisa melihat televisi, ada juga yang menentang, yang kontra bahwa televisi itu banyak mudaratnya banyak uh, yang membuat para remaja itu akan apa itu berdampak negatif dengan sering menonton televisi. Jadi saya lagi pendahuluan ini berisi apa isu atau topik-topik yang ingin Diangkat oleh penulisnya, nah, yang kedua sudut pandang, satu sudut pandang memaparkan gagasan utama disertai alasan dan bukti pendukung. Berdasarkan satu sudut pandang tertentu, baik pro maupun kontra, dengan demikian di bagian satu sudut pandang ini terdiri atas dua argumen, yaitu argumen mendukung pro dan argumen menentang. Jadi, saya ingatkan, satu sudut pandang itu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung. Ada yang menentang, ada pendapat atau argumen yang mendukung, atau pro, ada argumen atau pendapat yang menentang. Nah, argumen yang pro, argumen yang mendukung itu berisi argumen yang mendukung. Hal yang menjadi pokok masalah diskusi, sementara argumen yang menentang berisi argumen yang menentang. Hal yang menjadi pokok masalah diskusi, kalau itu tadi tentang pertelevisian, apa yang mendukung anak-anak perlu menonton televisi, apa yang menentang anak-anak tidak perlu menonton televisi. Kalau kalian baca di... Buku Marbi di sana, misalnya, tentang makan nasi bersama dengan mie itu tidak bagus, ada yang menentang, tapi ada juga yang pro. Nah, yang pro mungkin kalau makan itu akan cepat kenyang, misalnya. Nah, ya, argumen menentang berisi argumen yang bertentangan dengan argumen yang. Mendukung, nah, berikutnya simpulan itu berisi pembahasan masalah berdasarkan sudut pandang yang berbeda dengan memaparkan kemungkinan penyelesaian masalah tersebut. Solusinya apa? Jadi, simpulan ini berisi, jadi penutupnya sebuah tulisan dalam teks diskusi berupa simpulan berisi pembahasan masalah berdasarkan sudut pandang yang berbeda dengan memaparkan kemungkinan penyelesaian masalah tersebut. Solusinya apa yang ditawarkan oleh penulis. Nah, baik, setelah kita mengetahui struktur teks diskusi, jadi saya lagi, Teks diskusi dibangun oleh dua bagian, eh, tiga bagian struktur teks. Satu pendahuluan, dua satu sudut pandang yang terdiri argumen mendukung dan argumen menentang, dan yang ketiga simpulan. Jadi ada tiga hal ini, tiga bagian ini yang membangun sebuah teks diskusi. Baik, sekarang kalau begitu, di manakah letak bagian pendahuluan teks diskusi yang kita baca tadi? Nah, mungkin ada yang tahu, biasanya di bagian pendahuluan, namanya pendahuluan itu ya, letaknya di awal, di paragraf pertama. Apakah pendalaman itu bisanya satu paragraf? Beberapa penulis mungkin tidak hanya pendahuluan itu tidak hanya cukup satu paragraf, tapi ada dua atau tiga paragraf. Tapi masih masuk bagian pendaluan. Isinya apa tadi ya? Isinya berupa isu atau permasalahan atau topik yang diangkat oleh penulisnya. Jadi, saya lagi letak bagian pendahuluan itu dalam teks diskusi ada di paragraf 1. Nah, mari kita baca kembali lagi seperti ini. Di dalam era globalisasi ini tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi kita bisa memperoleh bermacam-macam Informasi termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya adalah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Jadi, topik yang diangkat oleh penulis ini tentang... Dampak menonton televisi bagi remaja, apa dampaknya? Oh, ternyata bisa positif, bisa negatif. Ini topik yang diangkat karena itu jelas di paragraf pertama. Ini merupakan bagian pendahuluan. Nah, sekarang di manakah letak bagian satu sudut pandang teks diskusi yang kita baca tadi? Jadi kan setelah pendahuluan, maka bagian kedua, bagian isi, itu akan diuraikan satu sudut pandang yang bisa berupa argumen mendukung, bisa berupa argumen menentang. Nah, coba kalian baca bukan kalian renungkan kira-kira ada di mana? Ya, ada di paragraf 2 dan 3. Mari kita benarkah di paragraf 2 dan 3. Di paragraf kedua, kalau kita baca, menonton televisi mempunyai dampak positif. Dan seterusnya. Pertama, kedua, ketiga. Terus keempat, ada empat hal yang positif kalau kita menonton televisi. Ini artinya argumen yang diuraikan dalam teks ini itu merupakan eh, bagian dari sudut pandang satu sudut pandang berupa argumen yang mendukung Ya, argumen mendukung atau pro yang kelompok pro. Ya. Nah, ini jelas. Di paragraf kedua itu eh, men kelompok mendukung, kemudian yang paragraf ketiga oh. Nah, yang ketiga namun demikian, menonton televisi juga mempunyai dampak negatif. Nah, kalau dampaknya negatif, berarti ini kontra, yang menentang. Menentang yang pro, yang setuju remaja itu menonton televisi. Apa yang dampak negatifnya? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi ada empat juga dampak negatif kalau kita menonton televisi. Nah, sekarang terakhir, di manakah letak bagian simpulan teks diskusi yang kita baca tadi? Karena ini bagian penutup, Tentunya, letaknya di bagian akhir, yaitu di paragraf keempat. Nah. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif atau negatif. Hal itu bergantung pada penonton televisi. Nah, jadi kalau penontonnya bisa apa itu mengambil manfaat, tentunya apa itu televisi itu bisa mempunyai dampak yang baik. Tapi kalau kita penontonnya tidak bisa, maka Ternyata televisi itu bisa berdampak negatif, baik anak-anak itu. Materi untuk struktur teks diskusi, simpulannya bahwa struktur teks diskusi itu ada tiga bagian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, satu sudut pandang yang terdiri atas argumentasi, atau yang terdiri atas argumentasi mendukung, pro, dan menentang, atau kontra. Kemudian, yang ketiga, simpulan. Ada tiga bagian ini yang membangun sebuah teks diskusi. Ya mudah-mudahan kalian paham. Jadi nanti tugasnya apa ya, mah. hanya sekedar kalian mencari mana yang di bagian pendahuluan, mana yang satu sudut pandang, mana yang bagian simpulan. Baik sebelum saya beri tugas, mari kita uji kemampuan kalian. Kalau ada kutipan soal seperti ini. <tuh> Tetapi, di balik manfaatnya yang banyak tersebut, kebiasaan minum teh yang tidak wajar mempunyai pengaruh yang tidak baik untuk kesehatan. Hal itu disebabkan kafein, yang terdapat di teh, bisa menyebabkan proses penyerapan makanan menjadi terhambat. Selain itu, kafein memiliki sifat ketergantungan sehingga tubuh akan terasa tidak fit jika tidak mengonsumsinya. Nah, pada ibu menyusui, kafein mempengaruhi kelenjar ASI sehingga menghambat kelancaran dan ketersediaan ASI. Zat kafein pada bayi dapat mengakibatkan Usus bayi menjadi kejam. Kandungan mineral dalam teh juga mempunyai kecenderungan membantu terbentuknya batu ginjal. Nah, sekarang tulislah bagian struktur teks diskusi tersebut. Menurut kalian, kutipan teks diskusi ini itu masuk bagian mana? Apakah pendahuluan satu sudut pandang atau simpulan? Silakan kalian jawab di chat. Saya tunggu dua menit. Cukup ya. Kemudian ada yang bisa menjawab. Ini termasuk bagian yang mana? Sudut pandang, Ya, banyak sudut pandang ya benar satu sudut pandang jadi kalau sudah sebagian besar sudah bisa jawab mengapa kok ini satu sudut pandang pandang nah sekarang satu sudut pandang itu ada dua argumentasi mendukung dan argumentasi menentang ini mendukung atau menentang ya silakan diperbaiki jawabannya jadi jawabannya harus lengkap. Satu sudut pandang, argumentasi mendukung atau menentang. Ada aja Pak Sam. Ada aja. Oh, kontra. Ya, ada yang jawab teman kalian kontra. Benar ini ya ini argumentasi kontra. Tetapi dibalik manfaatnya yang banyak tersebut, kebiasaan minum teh yang tidak wajar mempunyai pengaruh yang tidak baik untuk kesehatan. Nah ini kan menunjukkan bahwa kutipan teks tersebut itu argumennya berupa argumen kontra atau menentang. Baik ya harapan saya kalian bisa mempelajari teks ini. Nah, ini ya satu sudut pandang argumen menentang atau kontra. Nah, baik kita refleksikan dari jawaban-jawaban kalian tadi yang melalui chat, saya berharap memang benar kalian bisa, sudah bisa menentukan bagian-bagian struktur teks diskusi. Nah, materi dan latihan menentukan struktur teks diskusi ini bisa kalian pelajari lebih lanjut di Marbi halaman 186 sampai 187. Saya gunakan buku Marbi ya untuk menentukan struktur teks diskusi. Tugasnya, insya Allah nanti saya bagikan. Jadi, untuk kelas 9, A sampai K, semua tugas saat ini akan diunggah di Google Classroom. Para pengganti Pak Suharji, almarhum, ini guru baru, guru honorer yang masih mudah sehingga kemampuan IT-nya cukup bagus sehingga kami yang kelas 9 semuanya akan menggunakan Google Classroom. Tugasnya silakan nanti dibaca di buku siswa ya yang dari dari perpustakaan itu. Saya ambil dari sana. Tidak ada judulnya, halaman 118 sampai dengan 120 ada enam paragraf kemudian kalian jawab soal berikut ini tulislah letak paragraf bagian pendahuluan teks diskusi tersebut kalian juga menjawab paragraf keberapa ya paragraf keberapa Tulislah letak paragraf bagian satu sudut pandang, argumen mendukung yang pro paragraf keberapa, yang kontra paragraf keberapa. Yang terakhir, tulislah letak paragraf bagian simpulan teks diskusi tersebut. Ada di paragraf keberapa. Jadi ini kan, ini, untuk, ini mudah. Kalian hanya menuliskan paragraf berapa, paragraf berapa, yang sulit itu ketika kalian malas untuk mengerjakan tugas. Nah, jadi kemauan untuk mengerjakan tugas nilai itu yang membuat kalian sendiri. Jika kalian rajin mengerjakan tugas, insya Allah nilai kalian akan bagus. Jangan, kalau kalian dapat nilai 80 itu nilai dari guru kalian, bukan nilaimu. Harus nilainya harus lebih dari 80. Baiknya nanti sebentar lagi atau paling lambat sore saya akan unggah untuk kelas tugas ini di kelas 9 A, B, dan C. Demikian juga yang nanti D sampai D, E, F, G, Pak La, G, H ya sampai H, Pak Lauri, kemudian I, J, K, guru baru kita yang kelas I jika itu namanya Pak Dedi. Baik, pertemuan selanjutnya nanti masih bersama saya di hari Rabu. Kita akan membahas ciri kebahasaan teks diskusi. Jadi setelah ini hari Rabu kita akan membahas ciri kebahasaan teks diskusi. Baik anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang belum jelas? Ya, tidak ada Pak Sam ya. Kalau tidak ada, harapan saya kalian sudah bisa memahami materi ini. Ini cukup mudah ya. Hanya menentukan strukturnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sehat, tetap jaga kesehatan kita. Terima kasih atas perhatiannya.